Jika Anda terpesona dengan buku Atlantis, The Lost Continent, karya Arisio Santos yang menyebutkan Indonesia adalah Atlantis yang hilang, Anda juga perlu membaca Eden in the East, Indonesia kembali disebut sebagai pusat dunia. Adalah Stephen Oppenheimer, seorang dokter dan peneliti dari Universitas Oxford London, Inggris, yang menulis buku Eden in the East ini. Namun jangan dikira kalau ide Oppenheimer ini ikut-ikutan Arisio Santos, seorang penulis buku Atlantis. Oppenheimer dan Santos sama-sama mencari asal peradaban di akhir zaman es, namun Oppenheimer sama sekali berangkat dari titik yang berbeda dengan Santos dalam menyusun bukunya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika Santos membedah legenda Atlantis, maka Oppenheimer meneliti dari sudut pandang kedokteran, geologi, linguistik, antropologi, arkeologi dan folklore. Tidak hanya itu, Oppenheimer yang aslinya adalah dokter, juga mengembangkan teori asal-muasal penyebaran DNA manusia. Tulisan Oppenheimer diperkaya lagi dengan pengalamannya menjadi dokter di sejumlah negara di Asia Tenggara, penelitian dan kontak langsung dengan sejumlah suku mulai dari Dayak di Kalimantan, sampai sejumlah suku di Papua, meyakinkan dia kalau pusat peradaban dunia pada akhir zaman es ada di Indonesia dan sekitarnya. Yang menarik, Oppenheimer mengumpulkan kisah dan legenda bertema banjir dari berbagai belahan dunia, mulai dari banjir Nabi Nuh sampai dongeng banjir bangsa-bangsa Polinesia. Oppenheimer yakin banjir Nabi Nuh bukan sekedar kisah kenabian, melainkan sebuah fakta sejarah. Banjir ini menenggelamkan sebuah benua yang dia sebut Sundaland. Sejak saat itu, manusia mengungsi dan bertebaran di muka bumi. Sundaland itu menurut Oppenheimer adalah Indonesia, ditambah semenanjung Malaysia dan Laut Cina Selatan yang dahulu adalah daratan.